Halo teman-teman semua, di sini saya mempunyai 3 kipas angin, yaitu ada kipas angin warna putih, ada kipas angin warna biru, dan ada kipas angin berwarna hijau. 3 kipas angin ini saya kasih boneka satu per satu. Kenapa saya kasih boneka di kipas anginnya? Agar kipas anginnya terlihat lucu. Dan di sini coba kita lihat satu per satu boneka apa sih yang saya taruh di kipas angin saya ini. Pertama, kita lihat kipas angin yang berwarna putih ini. Dan di sini bonekanya, yaitu saya taruh boneka karakter Hello Kitty. Bonekanya berwarna merah putih. Kalau kita lihat lucu sekali ya. Kita lihat seperti ini. Dan coba kita nyalakan kipas anginnya. Dan di sini kipas anginnya sudah menyala. Teman-teman bisa lihat sendiri bentuknya seperti ini. Dan selanjutnya kita lihat kipas angin berwarna biru. Di sini kipas anginnya saya kasih boneka karakter anjing warna merah dan putih. Di sini anjingnya sedang gendong di kipas angin. Bentuknya seperti ini, lucu sekali. Dan coba kita nyalakan kipas angin yang ada boneka anjingnya. Kita nyalakan ya teman-teman. Oh, sudah menyala. Bentuknya seperti ini, lucu sekali ya. Dan selanjutnya di sini ada kipas angin berwarna hijau. Di sini atasnya saya kasih boneka, yaitu karakter beruang. Teman-teman bisa lihat sendiri, yaitu warnanya warna biru dan putih. Seperti beruang yang naik di atas kipas angin. Dan coba kita nyalakan kipas angin yang berwarna hijau ini, yang menggendong boneka beruang. Ini kipas anginnya sudah menyala. Dan kita coba lihat bersama-sama 3 kipas angin ini menyala yang sedang ada bonekanya. Bentuknya ini seperti ini ya sahabat ya. Lucu sekali. Itu aja sahabat, saya memperlihatkan ke sahabat semua, yaitu kipas angin yang ada bonekanya. Semoga bermanfaat. Mantap.